Oke, jadi halo guys, balik lagi sama gua Renstrey ya guys ya. Dan di video kali ini gua bakal ngasih tahu seperti yang di judul videonya, tutorial Lancelot skill 1 fast hand dan on point. Bisa ya. Ini gua bakal kasih tahu sesuai pengalaman gua ya guys ya. Karena gua dulu sebelum turnamen tuh biasanya gua tuh kayak gini, gua ngelakuin kayak gini. Jadi mulai dari dasar dulu ya tutorialnya. Nih gua taruh bot di sini. Ini tutorial dasar dulu ya guys ya. Ntar lama-lama gue kasih yang lebih dalam. Nah, kalian kalau misalnya skill 1 pakai Lancelot skill 1 ke musuh, nah di bawahnya tuh kayak ada lingkaran gitu loh. Kalau misalnya kalian lingkarannya udah hilang, kalian bisa keluarin skill 1 lagi dan skill 1-nya tidak miss. Ini gue contohin nih. Kalau misalnya masih ada lingkaran dan gue skill 1-in lagi, nah itu bakal cooldown 9 detik skill 1-nya. Oke, jadi itu mulai dari dasar dulu nih. Nah, gue on point aja deh. Gue kasih tahu to the point aja deh. Biar kalian gak bosen nih, jadi nontonnya. Nah, ini biasanya gue lakuin sebelum main minimal. Gak setiap gue main sih. Pokoknya gue kadang ngelakuin ini. Kalau misalnya udah gak main Lancelot berhari-hari, biasanya ya. Tapi kadang juga tidak sih. Jadi pertama kan gerakin joysticknya juga aja, biar meresapi. Nah, kalian usahain pelan-pelan dulu nih. Set, 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 set. Nah, kalian kalau misalnya udah terbiasa kayak gitu ya guys ya, nanti jiwa kalian tuh merasakan skill 1 Lancelot guys. Ntar lama-lama bisa sama fashion kayak gini kan. Nah, lama-lama bisa kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh skill 1 Lancelot tuh gampang-gampang aja sih guys. Yang bikin susah itu musuhnya gerak. Nah kan, itu sesuai sama masalah kalian masing-masing. Oke, jadi lanjut ke masalah kalian kalau misalnya musuhnya gerak ya guys ya. Gue sering banget, gak sering sih, tapi pernah dapat komen kalau misalnya musuhnya tuh gerak gimana bang? Skill satunya miss gara-gara musuhnya gerak. Ini pasti kalian masalahnya juga kayak gini sih rata-rata. Gue tahu sih karena gue user Lancelot juga ya guys ya. Jadi saran gue, kalau misalnya musuh gerak kayak gini, kalian mending ulti dulu. Nah, kalau misalnya kalian ulti langsung ke depan muka musuhnya, pasti musuhnya kaget loh. Nah, pas dia kaget, dia bakal pakai skill kaburnya. Kalau misalnya support limit nih, kalian keluarin ulti kayak gini langsung set. Nah, dia kaget, dia langsung flicker ke belakang. Nah, itu dia waktu yang tepat buat kalian keluarin skill satunya, guys. Gue lagi ngumpet nih di sini nih. Set, gitu. Dia skill flicker ke depan, gue langsung kejar pakai skill 1. Nah itu triknya guys, jadi biar dia nggak ada skill kabur lagi dan bisa ditangkep guys. Oke, jadi itu trik biar skill 1 jarang miss. Oke, dan gue ada tips dan trik lagi, tapi ini terserah kalian mau lakuin atau enggak. Ini biar kelihatan fast hand sih, tapi gue kadang juga pakai item ini ya guys ya. Ini kan bedain jalannya Lancelot kayak gini kan aneh ya kan, sama pakai Windtalker. Kalau misalnya pakai Windtalker tuh mana sih, tambah gold. Oke, selesai. Kita tambah Windtalker nih, kalian lihat perbedaan jalannya ya guys ya. No, kalau misalnya pakai Windtalker tuh jalannya lebih kayak lebih bagus sih jalannya daripada nggak pakai Windtalker ya guys ya. Jadi gue pengen ngasih tahu ini gunanya apa. Gunanya itu larinya tuh tambah cepet guys, karena ada penjelasannya. 20 movement speed, walaupun cuma 20, tapi ini berpengaruh besar banget guys. Jadi misalnya musuhnya di sini kan, gini, kalian nggak terlalu fast hand pun juga bisa kena fast hand ya guys ya. Nih. Nah kayak gitu guys. Jadi Windtalker tuh bikin larinya cepet banget ya guys ya. Ini sebenarnya item rusak loh buat Lancelot. Tapi jarang dipakai sama orang karena apa? Karena musuhnya tuh banyak yang tebel guys. Misalnya kayak musuhnya Grok, siapa lagi yang tebel ya? Pokoknya tebel-tebel kayak tank-tank gitulah. Nah itu bikin susah buat di kill kalau misalnya pakai Windtalker. Jadi ini Windtalker cocoknya buat kalau misalnya lawannya musuh tipis-tipis sih, banyak yang tipis. Gua saranin pakai Windtalker aja guys. Oke, lanjut ke videonya, let's go.
Guys, jadi sebelum lanjut ke videonya, gue mau ngasih tahu nih tempat top up game murah dan juga terpercaya, coy. Dan banyak juga game ya, guys. Ada Mobile Legend, ada Apex, ada Genshin, ada Free Fire, ada PUBG, ada game PC, ada game di mobile juga ya, guys ya. Jadi buat kalian yang pengen cari tempat top up game cepat, murah dan aman, kalian bisa cek di menorygaming.com, guys. Dan juga linknya sudah gua siapin di deskripsi ya, guys. Jadi buat yang berminat bisa cek link di deskripsi video. Yo, what's up guys? Jadi selamat datang di channel gue, Friends Ray. Dan sebelum masuk ke videonya, gue mau ngasih tahu nih, kalau gue lagi ngadain giveaway di 100.000 subscriber, yaitu skin Starlight dan satu skin Epic. Dan skin Epicnya kalian bisa pilih juga sendiri loh. Jadi cara joinnya gimana? Cara joinnya gampang banget, yaitu tinggal pertama, kalian taruh ID ML, server ML, dan Instagram kalian di kolom komentar. Kedua, subscribe channel gue. Dan ketiga, follow Instagram gue. Oke, itu aja, dan pemenangnya akan gue DM secara acak lewat Instagram ya guys. Caranya gampang banget ya kan. Dan jangan lupa, sebelum gue umumin, gue bakal cek kalau kalian udah subscribe atau belum. Oke guys, lanjut ke videonya, let's go. Mobile Legends. おや、私のために書いたポエムか。でも残念にできたな。内なる虎がパラオさに。 人間は誰もが弱点を持っている。美しいオデットよ。 誇りを持ち、正義のために戦う。 最愛のオデットのために。内なる虎がパラオ君。
어댔어 으쌰 어댔어요 Our turret has been destroyed この身とこの剣は一心同体 私の前で剣を操るのは賢明じゃない最近忙しすぎてハープを弾く暇もないでも仕方ない 私の前で剣を操るのは賢明じゃない。 誇りを持ち正義のために戦う
다시 나를 돌아가 바라오카니. 아, 어댔어. 으씨, 어댔어요. 세기의 겐!
この剣は稲妻となり闇を引き裂く。私のために書いたポエム。でも残念。